Informasi lainnya pemirsa, 725 juta rupiah dana desa diduga digunakan untuk judi online. Pelakunya dua orang, sekdes dan bendahara desa di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Warga yang kesal mendatangi kantor desa Sukaresi, Kecamatan Sidamuli. Mereka memprotes penggunaan dana desa yang diduga diselewengkan oleh sekretaris desa berinisial YS dan bendahara desa berinisial SA. Besarnya 725 juta rupiah. Dana seharusnya digunakan untuk bantuan pangan, bantuan langsung tunai atau BLT, dan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Semula, sang sekdes mengaku menjadi korban hipnotis sehingga dana desa tersebut raib. Namun belakangan terungkap, ia kecanduan judi online. Kasus dugaan penyelewangan dana desa kini dilimpahkan ke Polres Pangandaran. Pak, ini saya menemukan kejanggalan penggunaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini buktinya. Disidiklah, dibentuk tim oleh inspektorat. Disidik hampir berapa bulan. Akhirnya simpul, kan? Simpul bahwa itu memang semuanya diakui oleh saudara sekdes.